bahagia pagi ini kita sudah menyelenggarakan yang tersebut. Yang Indonesian Fashion Designers yang bertujuan untuk memantau atau merekrut yang talenta yang khususnya untuk kita menunjukkan nomor satu bagi sekolah-sekolah agar mereka setelah teori mereka kemudian juga kita bimbing ke sini agar mereka bisa belajar tentang semua proses dari fashion industry. Dan kemudian tentu juga membuka peluang bukan hanya dari sekolah tapi para talenta yang memang memiliki otodidak ya. Biasanya kalau otodidak ya mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ya intinya tentu akan itu pengantar dari saya, nanti saya berikan kepada sahabatnya terbanyak. Jadi dari yang mendaftar itu sekitar 600 lebih ya. Kemudian yang mengirim sketsa kurang lebih 265. Dari proses penilaian sketsa kemudian dikumpulkan 50 semifinalis. Itu proses dari dua tim. Waktu semifinalis itu sudah proses pembuatan baju satu dan itu dinilai. Kemudian dari 50 semifinalis kemudian diseleksi dijadikan 21 finalis. Namun yang datang hari ini hanya 20 finalis. Dari 20 finalis tersebut hari ini yang disaksikan oleh semua. Jadi pemenangnya adalah yang di belakang kami ini. Thank you. Selamat siang, rekan-rekan media. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih. Kami telah berpartisipasi dalam pemilihan Young Indonesia Young Fashion Design Competition. Tahun ini adalah seperti yang Ibu Kopi bilang tahun ke-10. Lalu yang kami terlibat dalam hal ini sebagai salah satu pendukung utama hadiah atau salah satu hadiah utamanya adalah scholarship atau bersekolah selama 1 tahun di asal College Jakarta ya. Jadi pemenang-pemenang ini berhak untuk bersekolah tergantung dari besaran masing-masing, yang mungkin yang juara-juara lebih besar lebih lama ya, waktunya dari yang tidak, tetapi semua diberikan beasiswa. Tujuan kami memberikan sini beasiswa adalah memang sebagian ada yang sudah mengalami pendidikan formal, tapi kami ingin membantu untuk menajamkan keahlian mereka supaya dalam hal segi tidak hanya dari desain, tetapi konstruksi itu yang lebih penting ya. Konsep juga, konsep desain akan kami bantu untuk lebih baik lagi. Itu harapan kami. Kenapa selama ini kami selalu peran serta ya, untuk mendukung IYFPC setiap tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kemenparekraf melalui Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Direktorat Kuliner Kria Design dan Fashion sangat bangga dan mengapresiasi dan bangga sekali bisa terlibat di acara Young Fashion Designer Competition yang tahun ini dilaksanakan oleh APBMI dalam rangka Indonesia Fashion Week, di mana menggali potensi para talent-talent atau fashion designer muda dari berbagai daerah di Indonesia untuk meng-create ya, Bu Kopi, kreativitas lokal yang ini dibawa dari Gorontalo ya. Jadi kreativitas lokal, wasra lokal bisa menjadi wasra yang nasional bahkan mengglobal, dan tentunya ini sangat berimpact nantinya untuk pariwisata khususnya destinasi wisata di Gorontalo. Dan potensi-potensi ini luar biasa. Mereka
keren-keren memberikan inovasi, berkreativitas, memanfaatkan apa yang ada di sekitaran mereka, apa yang ada di budaya Gorontalo, sehingga menjadi fashion ready to wear yang siap ya untuk masuk ke nasional dan global. Harapannya mereka menjadi fashion designer yang nantinya menggantikan Musa, Pak Popi, Pak San ya. Mereka keren tapi tetap humble dengan kelokalan gitu ya, dan tentunya bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, memberikan kesejahteraan, dan bisa memberikan devisa untuk negara. Itu harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya kaget nih. Menggantikan, jangan menggantikan dong, tapi mendampingi. Ya, mendampingi atau meneruskan ya, meneruskan. Baik. Rekan-rekan wartawan, saya perlu sampaikan bahwa tahun ini juga adalah dalam rangka memperingati tahun ke-30 berdirinya Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, APPMI. Jadi, kita bersyukur dan memang dari awal APPMI itu didirikan adalah untuk membangun dan untuk kebersamaan. Jadi tahun ini yang spesial dari acara Indonesia Fashion Week bahwa kami didukung penuh oleh Provinsi Gorontalo, dan di lomba IFDC ini sekarang kita juga memakai fokus kainnya juga kain yang diberikan nama Sula Karawo. Jadi memang itu adalah kain khas daripada Provinsi Gorontalo. Di Indonesia memang banyak sekali kain-kain tradisional dengan keunikannya masing-masing. Hanya saja pepatah mengatakan dan benar adanya, tak kenal maka tak sayang. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana APPMI bisa membantu pemerintah daerah untuk mempromosikan produk lokalnya, dan tidak hanya dipromosikan, tidak hanya diperagakan, tetapi juga diperkenalkan dan diwajibkan bagi generasi muda untuk melihat, untuk mencoba berkreativitas bagaimana mengolah kain wastra tradisional. Di mana sebetulnya mengolah kain wastra tradisional itu tidaklah mudah, namun itu merupakan sesuatu yang sangat menarik, dan itu adalah yang akan menjadi keunikan dari produk fashion Indonesia jikalau nanti kita mau membawa itu menjadi sesuatu yang lebih ke pasar global atau pasar mendunia. Jadi itu aja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan bahwa pesertanya memang sangat beragam. Dan tahun ini alhamdulillah pendaftarnya sebetulnya yang paling besar, yang paling banyak itu tahun ini adalah 650 lebih. Itu memecahkan rekor yang biasanya pendaftar itu hanya 250-an, tapi tahun ini sampai 650, tapi memang yang mengirim desain sekitar 250. Dan kita akhirnya pilih, memang dewan juri sangat sulit karena hanya harus memilih 20 finalis saja. Desainnya bagus-bagus semua, alhamdulillah sekarang sudah terpilih 4 juaranya. Juara 1, 2, 3, dan favorit. Dan pesertanya yang mendaftar itu adalah dari Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Bali, Bekasi, Gresik, Lombok, Subang, Ciamis, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Semarang, Sukabumi, Palembang, Kudus, Gorontalo. Jadi sangat beragam dari beberapa kota di Indonesia. Alhamdulillah, semoga tahun depan lebih banyak lagi peserta yang mendaftar. Terima kasih.